Dan halo semuanya, balik lagi bareng gue Kosa Pasi. Dan kali ini gue bakal nunjukin alasan kenapa ya Lapras masih menjadi salah satu tanker terbaik di game Pokemon Unite gitu ya. Dan ya seperti biasa teman-teman ya, ini buat Lapras gue full tanker ya, bukan SP tanker. Dan ini item gue begini ya, dan emblem gue kayak begini ya teman-teman ya. Dan tanpa diragukan lagi ya, Lapras emang menjadi salah satu tanker yang terbaik menurut gue masih sampai sekarang ya. Karena skill yang punya damage cukup sakit dan punya crowd control ya teman-teman ya. Dan unit mungkin cukup berguna gitu teman-teman ya. Dan di sini gue main pakai Ice Cookie teman-teman. Kenapa? Karena gue pengen Lapras gue sebenarnya pengen jadi lebih keras aja sih sebenarnya. Kalian bisa ganti Ice Cookies ini dengan macam-macam hal gitu teman-teman ya. Dan di sini gue juga pakai curse item. Kenapa? Karena teman di tim gue tidak ada yang pakai curse item gitu teman-teman ya. Dan gue pakai curse item supaya ya kita bisa ngurangi heal atau kemampuan pasif focus band gitu ya teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat tuh karena gue pakai tadi curse ya, si Laprasnya jadi nggak terlalu bisa ngedefense gawangnya sendirian gitu ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu kalian tetap harus pakai curse lah teman-teman, seperti saran gue minimal satu orang gitu ya. Dan ya kita farming aja teman-teman ya. Sini kayaknya ada dua pro player, satu NDC, satu NFT di tim gua. Oke, gue hati-hati teman-teman ya, karena fokus band gue juga lagi cooldown ya, di bawah keadaan lagi cukup baik. Dan gue tadi pulang aja karena kelamaan juga teman-teman ya. Kalau ngeheal nggak ada buah, nggak ada hal lain gitu ya. Dan di sini gue pakai XP teman-teman supaya gue bisa dengan mudah kabur atau maju gitu ya. Aduh, di sini ada Mewtwo. Kalian juga sebenarnya bisa pakai eject button ya, terserah kalian. Tapi pastiin menurut gue kalian Lapras kalian butuh mobilitas gitu. Di sini gue pilih jalur ke bawah teman-teman biar selamat. Jadi gue takut tas gue dead. Dan ya Lapras musuh kalian bisa lihat. Boom, kalian bisa lihat dia nggak terlalu bisa ngeheal karena lagi-lagi gue pakai curse item ya, curse incest buat Lapras gitu. Ini karena teman gue mau maju, udahlah gue TB di sini teman-teman. Oke, gue masukin bola, nice. Dan hancur gawang atas ya. Jadi di sini temennya mainnya lumayan oke gitu ya, rotasinya juga. Sini gue mau ke bawah, gue mau bantu bawah gitu ya teman-teman ya. Karena di bawah dikeroyok dan mati espionnya kalian bisa lihat. Jadi gue bantu rotasi ke bawah. Bisa mungkin gue ngedev ya teman-teman. Anjir ini serius di Wigglypuff annoying banget sih. Ini gue inginin Wigglypuff-nya teman-teman ya supaya pergi. Boom. Gue sebenarnya pengen agak maju di sini, cuman gue mati sakit banget damage-nya. Gue butuh level lebih tinggi tuh, karena gue ketinggalan level dibandingin musuhnya ya. Karena gue juga nggak pakai apa XP share di sini. Dimana ya kalau kalian sebenarnya dalam keadaan gini, kalian juga bisa ganti cookies kalian dengan XP share sebenarnya. Ya karena itu berguna banget sih XP share kalian. Tadi udah bisa level 7 kali kalau kalian pakai XP share ya. Oke. Ini pakai Regirock di sini. Gue sekarang lebih suka main Ice Beam daripada Bubble ya teman-teman. Perisong dan Ice Beam karena Ice Beam ternyata bagus ya buat nge-crowd control musuh gitu. Jadi ya, komboin nama Perisong mantep sih. Apalagi gue main Curse juga kan teman-teman ya. Ini adalah satu combo yang gue suka gitu sekarang ya. Dan ya farming lagi guys. Gue butuh level 9 ya. Walaupun unit musuhnya nggak terlalu kepake ya, tapi tetap aja gue butuh penambahan status dari kenaikan level gue gitu. Yang sebenarnya gue cukup masih punya cukup waktu ya teman-teman, karena lagi nggak ada objektif gitu sekarang. Which is aman berarti. Oke, di sini disuruh ngedefense ya teman-teman ya sama anggota tim gue, cuman gue ngambil satu dulu tuh. Nanggung ya, dikit lagi level 9 gitu gue soalnya. Oke, okay, right.
sini aku bertahan, teman-teman. Di sini gue sebenarnya agak galau, gue mau kemana, tapi gue tiba-tiba ketemu Mewtwo-nya. Dan gue nggak tahu ini Mewtwo mau ngapain sebenarnya Mewtwo-nya. Terus gue bekuin aja dan dia mati. Sepertinya musuhnya udah cukup desperate sih di sini ya, teman-teman. Gue nggak tahu lagi. Like, what the hell? Ya, musuhnya sepertinya sudah cukup desperate. Open sebenarnya keadaannya nggak terlalu beda jauh, dan ini tuh tadi gua ketika unit gua ketemu musuhnya, jadi gua agak nggak nyangka sih, teman-teman. Kenapa ketemu itu? Dan kalian juga bisa lihat tadi gua karena pakai cars ya, si Laplace-nya cepat mati ya, walaupun dia pakai focus band. Jadi benar-benar counter Pokemon-Pokemon keras sih cars ya. Ya yeah, nice. Di sini keadaannya lumayan bagus dan Mewtwo-nya juga nge-kill banyak ya, teman-teman ya. Jadi hyper carry-nya Mewtwo di sini. Dan ya objektif, teman-teman, jangan lupa tetap objektif ya. Stay objektif, oke. Okay? Apapun yang terjadi stay objektif. Oke, di sini gua nggak tahu kenapa Blaziken ya tiba-tiba nyari masalah ya. Jadi gue mau bantuin, gue nggak bisa ngekill si itunya, Wigglypuff. Terus dia masih bisa hidup. Wigglytuff, siapa kan namanya? Cleavery, Wigglytuff. Dan gue berusaha masukin atas, teman-teman, karena teman gue masukin di bawah. Gue nggak tahu masuk atau nggak. Nap, ternyata nggak bisa. Tapi teman gue tadi masukin di bawah, jadi nggak terlalu rugi lah ya si Mewtwo-nya masukin di bawah. Oke. Okay. Not bad ya, kita dalam kondisi cukup menang sih sekarang. Oke. Okay. Okay, Mewtwo-nya unite move, kayak sayang banget ya sebentar lagi padahal ini teman-teman. Rakyu aja ya. Di sini gue farming-farming sebisanya aja, guys. Kalau bisa level 12 lah gitu ya sebelum Rakyu aja keluar biar gue makin keras gitu. Dan lagi-lagi gue benci banget sama Mewtwo asli itu. Mewtwo ya, unit move-nya annoying banget asli, anjir, anjir. Oke. Okay. Berisong, berisong guys, berisong, berisong, berisong guys. Oke, okay. Itu gue agak tahu temennya mau ngapain tapi gue biarin aja, teman-teman. Gue focus farming aja karena bentar lagi gue level 12 juga. Yep, gue level 12, oke. Okay. Dan di sini gua rencananya mau jagain atas nih, teman-teman ya. Karena kalau diambil Brabe ya, jadi di sini gua diem di sini gitu. Cuman katanya musuhnya main safe juga ya. Karena kalau dia dalam keadaan kalah terus dia kalah nih ya, dia enggak dapat regi elek gitu atau regi eleknya di steal gitu. Dia makin susah juga sih. Oke. Okay. Nih, gua nggak tahu musuhnya temennya mukulin ya. Ya udahlah ya, gua pikir temen-temen. Tapi musuhnya nggak ada respon, jadi gua ngecek-ngecekin di sini tapi ternyata ada dia. Dan karena itu gua terpaksa ice beam dan gua nungguin, gua nyampahin, ternyata yang dapat Blaziken ya. It's okay, siapa aja yang dapat. Dan di sini gua narik Espeon dengan unite move gua, teman-teman, supaya cepat masukinnya ya tuh. Jadi Lapras Express gua ya, Lapras Express gue buat naruh itu. Oke, okay, dan ya tim gue menang sih. Right tuh, tim gue menang, teman-teman ya. Oke. Okay. Sini gua mau dev di atas cuman ya terlambat gitu. Tinggal dev gawang aja ya, jadi kalian bisa lihat Lapras still bagus ya, tetap keras gitu ya, keras dan sakit gitu sebenarnya. Dan kalau sebenarnya ntar gue bakal mungkin bikin video lain juga ya, dengan emblem lain supaya Laprasnya punya damage yang lebih sakit dan keras gitu. Kalau ini kan benar-benar full tanker doang gitu ya, teman-teman ya. Dan ya udah, kita tinggal nunggu muter-muter kayak helikopter gitu ya. Gue musuhnya sebenarnya hebat juga sih, tidak menyerah ya, teman-teman ya. Mungkin dikiranya keadaannya mirip-mirip gitu, jadi mereka tidak menyerah. Dan ya di sini defense terakhir ya, defense terakhir nih gue kasih Perisong,
Kasih ASB. Mau ngapain nih ya? Mereka cuma berdua doang lagi ya. Dan ya, mati semua musuhnya tuh. Ya, Mewtwo juga mau ngapain loh. Dan ya, mungkin sekian dulu teman-teman ya video dari gue, Lapras ya. Menurut gue Lapras masih bisa dibilang salah satu tanker terbaik ya. Mungkin tanker terbaik sekarang tuh antara Lapras atau Crusle gitu ya. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye-bye.